channel. Sebenarnya aku dah lama tau fikir nak buat challenge ni. Tapi sebelum kita orang on video ni, kita orang termenung setengah jam. Boleh ke tak boleh kita nak buat challenge? Dan memang kita ni memang sebenarnya memang suka pedas. Tapi pedas yang kita nak cuba ni agak luar biasa lah. Aku bukan tak boleh makan pedas. Aku boleh makan pedas. Tapi lately aku punya perut ni macam problem sikit. Dah terlanjur aku beli benda alah ni. Aku dah order dulu benda ni. Dah lama jugalah aku order sebenarnya. Korang mesti tahu kan apa ni kan. Ghost pepper. Ghost pepper. Ghost pepper. Aku kalau benda ni, aku rasa okey lagi kot. Okey lah lagi. Mungkin boleh lah. Tapi masalah dia sekarang. Dan ini ghost pepper. Cola. Cola. Korang boleh bayangkan tak? I guess aku tak tahu sebab aku tak pernah rasa. Aku rasa dia ada air macam I guess lah. Lepas tu dia pedas. So jomlah kita mula eh. Kita startlah challenge kita ni. Ni aku dah rendam dulu tadi. Dia punya rencah. Aku tak pernah tahu cuak macam gini nak buat video. Alright. Okay, kita buka satu-satu. Aku letak semua. Kita cuba guys. InsyaAllah kot boleh habis. Kita cuba yang semampu daya kita. Kalau boleh habis, alhamdulillah lah. Jangan boleh habis besok. Dua-dua kat hospital. Okay. Semua tau. Tak boleh setengah. Ya, yeah, betul. Okay guys. Habis lah. Kalau boleh habis, awak nak buat apa? Pakui pula lepas ni. Oh. Lagi pedas. Pakoi. Ini sumpah aku tak pernah. Aku pakoi tak pernah. Pakoi lagi pedas. Aku tak pernah benda ni memang dalam. Pakoi ada tak tiga kali ganda daripada ni? Mungkin sebab dia ini ghost pepper kan. Hmm. Ghost pepper ni dia punya Scoville heat unit dia tu 1 juta. Hmm. Kalau pakoi tu saya rasa lagi pedas kot. Ada. Dia pakai apa? Carolina Reaper. Apa 3-4 kali juga kot pedas daripada ni. Tapi tak apa, kita cuba guys. Kacau betul-betul. Apa nak cuba, aku tak tahu rasa dia macam ni. Tapi bau Maggi dia sedap. Masa saya rendam Maggi ni tadi, sedap lah bau Maggi dia. Bau dia sedap. Warna dia pun menarik guys. Okay. Oh, air. Dan air. Ghost pepper. Okay, air ni kita campur dengan ais. Cuba bau sikit. Ah, penuh. Bau lo. Bau dia macam bau kok. Yalah, air kok, bau kok lah. Tapi dia punya bau dia tu menusuk ke hidung. Ui. Dia punya bau dia, biasa kalau kita kok, dia tak ada ni tau. Dia sampai menangkap. Menangkap sampai ke hidung. Tacuk lah, bebe. Tajam. Dia punya bau memang tajam. Macam lada lah, betul lah. Macam lada. Dia punya bau dia tu kalau kita tumbuk, bau dia naik kan. Okay guys. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk, korang dah subscribe ke belum? Subscribe sekarang. 1, 2, 3. Thank you. Pedas tak? Ya. Uish. Terkena kat bibir. Sedap ke tidak? Memang pedas. Aku tak janji aku boleh habiskan. Ya kan? Saya pun cuba. Sudah ia mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedu.
my god. Huh, dah. Aku nak minum air. Okay. Kenapa aku boleh fikir nak buat benda bodoh macam ni eh? Tapi korang jangan risau. Aku ni seorang yang apa-apa benda aku nak buat, aku plan dulu. Aku ada gula. Gula. Pedas weh. Oh, sumpah pedas. Aku suka pedas. Aku suka pedas. Tapi sejak-sejak perut aku ni dah tak boleh macam terima pedas sangat. Belum cuba ni lagi. Perut awak kan okey kan? Maksudnya perut awak tak ada macam perut saya kan? Apa kata kalau minum? Bagilah, minumlah. Takkanlah kita, dah lah kita tak sure boleh habis ke tak. Okay, cuba kan. Okay, pedas tak air dia? Pedas. Manis? Semua cukup, manis ada, pedas ada. Oh, bila dia makan dengan ni, dia campur dengan ni. Oh, tak dapat bayangkan. Tak boleh lah aku. Aku tak boleh. Sorry. Aku buat apa yang aku mampu. Itu je aku mampu. Pedas nak mati. Sekejap eh, tunggu sekejap eh. Kalau macam dah buat kurang sikit, aku cuba makan lagi. Kita cuba makan lagi. Cuba air. Oh, tak nak. Macam tu. Cuba sikit. Pedas ke tak? Mana pedas. Lagi pedas? Pedas, tapi tak sepedas sini lah. Sekejap, aku nak tengok dia punya Scoville hit unit dia. Sama je. Sama. Ghost pepper kan, sama je lah. Kalau ada straw bagus eh. Tak payah kena bibir. Tak habis. Better minum macam ni lagi bagus. Ada straw. Kenapa? Ui, tebal aku rasa bibir aku ni. Tak pedas pun. Ya, dia ada rasa macam manis. Dia manis lah. Ada rasa pedas. Mana dia mesh lah, maksudnya ni pun manis, tak manis campur pedas. Dia ada macam mesh, dia tak macam pedas je tau. Aku tak sure air dia ni pedas ke tak. Dia pedas tapi macam tak sepedas dengan ni. Masih boleh minum lah. Bila kita minum air ni, pedas yang kita makan ni rasa macam kurang kan? Kurang kan? So salah lah sangkaan aku yang aku rasa. Aku saya memang takut dengan ini. Sangat takut dengan ini. Ini yang bunuh aku. Makanlah. You can do it, baby. Tak malu kau orang tengok tu. Makan. Sampai kita ke hospital lah eh? Tak, insyaAllah tak. Allah jaga kita. Okey, kepala. Okey guys, saya cuba lagi guys. Tapi macam dah kurang ah.
Ada gaya lah, abang. Abang. Dah kurang sikit lah pedas aku. Aku nak try air dia. Sebenarnya saya Maggie ni kurang ni. Dan. Aku rasa kan, pedas dia ni, kalau macam Maggi ni kan, kita makan dia, dia terus numb tau kita punya mulut. Pedas dia terus pergi ke lidah, bibir kita pun jadi kebas. Kalau yang ni, pedas dia masa kita telan tu rasa kat tekak, dia tak melekat pun dekat lidah kan. Dia ni dia terus macam kita telan terus dia pergi kat sini je lah, kita rasa panas. Pedas. Tapi tak adalah pedas sangat pun. Kalau untuk Maggi ni, awak nak bagi berapa? Mentak ah, nak bagi berapa? Pedas kot. Tapi dia sedap lah sebenarnya. Dia sedap tapi dia terlalu pedas. Kalau saya Maggi ni, saya bagi dia 10. Kenapa? Sebab dia berjaya memedaskan kita. Ya, betul. 10 eh. 10 tak pedas. 8 lah aku. Dia sedap. Tapi tu lah. Aku tak boleh eh. Tapi gatal nak buat juga. Tapi aku rasa aku nak try lagi. Sebab macam dah kurang pedas dia. Aku rasa dengan bantuan gula ni. Boleh lah. Kita slow. Tapi takkanlah video kita sampai 1 jam nak makan benda ni je. Sampai dah kering tau. Sikit-sikit lah. Ya, tak mana. Oh. Dia punya pedas ni. Mak lagi kena bibir. Apa mak tak mampu untuk berkata-kata? Tapi banyak juga cakap daripada tadi. Kurang sikit kot. Kurang sikit. Tapi kau tak boleh, jangan paksa tau. Sorry lah eh, kalau kita orang, kalau aku kurang bercakap sebab pedas. Dia punya pedas je. Sampai nak bercakap aku pun tak mampu. Aku kan nak bagi kena bibir. Air dia okey kan? Air dia okey. Aku ada roti. Orang kata kalau kita nak hilangkan pedas, minum susu, gula ataupun madu, nasi putih ataupun roti. Tapi dalam roti ni aku dah letak susu. Jangan minum. Jangan minum air kot rasanya. Entahlah. Tak nak. Dah tak boleh. Aku dah tak boleh ni. Ada separuh lagi. Suku je awak makan. Suku je guys. Suku aja yang saya mampu makan. Saya rasa saya macam tak mampu untuk meneruskan challenge. Apa nama challenge dia? Biasa dia ada tulis tau. Oh, can or not challenge. Cannot. I cannot.
Same. Okay guys, saya rasa saya tak boleh nak teruskan. Saya cuba tapi macam orang ambil gula. Tapi saya tak mampu. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat meneruskan challenge ni dan saya tak dapat habiskan. Saya tak dapat habiskan guys. Saya minta maaf banyak-banyak guys. Apa? So sorry. I'm so sorry. Ada apa pun, ada apa? Aku dah kehilangan kata-kata. Aku tak mampu untuk berkata-kata. Pak Leng. Okay guys. Kita thank you for watching. So semoga kita berjumpa lagi the next video kita yang selanjutnya.